Nah, ini mobil ini apa aja nih? Mobil WTS ini. Apa tuh WTS? Warga tetangga sebelah. Warga tetangga sebelah. Wow. Yang mau perbaikin body cat bisa, nah, mesin bisa, nah, biro jasa bisa. Tadi benar ya yang saya bilangnya Bang Adi ya. Artinya showroom-showroom tetangga aja kemari itu. Iya kan? Jadi udah belinya di sini aja dah. Udah kelihatan ya harganya. Apalagi kalau mau beli di sini itu bisa berangkat haji, banyak promo-promo voucher dan sebagainya. Nanti ngomong sama Bang Haji gampang. Nah, pastinya. Siap. Wah, ini nih ada yang unik baru lagi nih. Yoi, pastinya nih. Wuling Convero manual 2018. 2018 guys, wah, Convero. Harganya cukup 115 juta, DP-nya 17.500. Angsurannya 3.100.000 bungkus. Wow, pecinta Wuling nih ya. Di Syariah Mobil Indo udah ada mobil Wuling. Baru masuk ya Bang Haji ya. Cocok banget nih untuk Pacinko nih. Pacinko. Pengusaha Cina yang punya toko. Banyak banget. Mau, mau. Oh, lu mau lah. Ini lu bukan orang alam, Bang. Oke. Ke sebelah kita. Arab-arab cemas. Arab-arab cemas. Wah, ini apa nih? Xenia ya? Ah, Xenia. Eh, iya. Xenia, ini mobil kebenaran, mobil sudah sold nih. Oh, tinggal kirim. Jadi kemarin customer beli mobil, kemudian mobilnya sudah laku duluan. Akhirnya kita cariin lagi. Oh. Nah, ini mobilnya baru datang, baru kita beli. Nasabahnya bisa request mobil lagi. Bisa, bisa request. Kebetulan pesen ini dapetnya mobil di showroom sebelah juga mobil kita. Customernya beli mobil di showroom lain. Katanya dia suka nih mobil ini, bisa nggak dengan dihitungin yang kondisi seperti kayak kemarin. Akhirnya kita cek, cocok harganya kita bayar. Enaknya itu ya, beli di sini. Itu. Bisa beli mobil di showroom lain. Bisa beli mobil di OLX. Nanti kalau kita mau beli mobil di OLX, tapi maunya ikutin program di Syariah Mobil Indo, bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Enak. Oh, kalau ataupun bahkan bisa beli mobil tetangga. Wah. Enak banget ya. Bang Haji, aku mau beli mobil tetanggaku nih. Melalui Bang Haji biar berangkat haji bisa. Bisa. Bisa dong. Iya. Mantep banget. Karena ya. Kalau dia mau nyari pembiayaannya kan agak sedikit ribet, susah atau gimana. Ah, pokoknya ribet dah. Rempong petong kalau kata orang Indonesia. Bahasa apa tuh rempong petong? Petong. Ya, pokoknya makan tempe pakai sayur lodeh. Tape deh. Tape. Susah, susah. Tapi kalau di Syariah Mobil Indo itu beres bisa. Semua. Beres semua. Nasabah tinggal tenang di rumah. Pastinya. Wow, R3 lagi nih Bang Haji. R3 GL manual 2016. Ya. Nah, untuk harganya cukup 145, DP-nya 17.500. Angsurannya 3.800. Wow. Bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus. Guys, nih di sebelah ada mobil R3. Nah, kemarin aku ngambil mobil R3 ini di Syariah Mobil Indo guys. Siap. Lihat aja kondisinya bagus. Ini kilometer 27.000. 27.000. Enggak pakai bohong nih Bang Haji. 27.000 kilometer. Di sini kilometer enggak ada yang diputar-putar. Iya. Pokoknya apa adanya apa aja. Apa adanya ya. Bahkan kondisinya disini, bagus banget. Betul. Bahkan di sini mobil bekas banjir ataupun nabrak pasti dikasih tahu. Tahu. Nanti kita ada yang beli mobil bekas bekas kena. Nanti kita kasih tahu sedang diperbaikin. Ya, karena waktu aku ngambil mobil ini kemarin tuh Bang Haji kan aku langsung ke Jogja tuh Bang. Oh iya. Pulang pergi enggak ada masalah guys. Bagus Amin. Banget sampai hari ini masih bagus banget. Amin. Rekomendasi dah. Caranya adalah datang kemari, tunggu yuk Bang Haji ajak ngopi biar harganya miring. Itu aja. Ini mobil yang terakhir nih. Nah, ini mobil Mazda. Mazda. Wow. Ini mobil Honda Accord. Honda Accord. Tahun 84 manual. Kita manual. Jual apa adanya aja. Apa ini sering mobil kata customer-nya ini sering mobil masih kuat, sering dibawa keluar kota. Mobilnya masih sehat. Hanya sedikit ya ada perbaikan. Ya, mobil tua tapi dirawat ya tetap bagus dong. Bagus, pastinya. Bang Haji, aku bacain dulu nih Bang Haji. Apaan tuh? Nah, ada luar kota, bisa nggak Bang Haji? Bisa. Nah, luar kota, bisa. Luar bisa. Indonesia kan, juga bisa. Luar Indonesia, bahkan di sini bukan cuma Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Tapi juga ke daerah juga bisa. Ke daerah Jawa, bisa. Bali, Semarang, pokoknya
Kalimantan, ya. Kita udah pernah kirim semua. Kalimantan bahkan, udah. Udah. Sulawesi udah. Udah. Oh. Bahkan kita kirim juga sampai ke luar negeri. Ha. Kemarin tuh kita kirim ke Jepang tuh. Ha. Jepang. Empang. Bahkan ke Belanda. Belanda apa lagi? Belakang rumah janda. Wow. Ya. Berarti mobilnya dibeli untuk janda berarti. Ya. Bahaya, bahaya. Masih ada lagi nih, Bang Haji. Dari Ibu Irma, 3 baris ada yang 75 juta enggak, Bang Haji? Iya, tadi udah bawa aja ke sini, datang ke sini. Ada tadi yang cocok untuk keluarga baru ya, punya dua anak daripada naik motor hujan-hujanan, ya mending beli mobil. Mobil cakep, mobil cakep. 70 jutaan. 70 jutaan. Wah, ada. Oke. Ini harganya nih, kasih tahu. Oh, kasih tahu nih harganya. Kasih tahu harganya. Dia lagi pada nunggu nih penontonnya. Iya, iya, iya. Untuk harganya cukup 19 juta bungkus. 19 juta. Bungkus. Belum dinego kan? Ah, udah datang sini aja. Nah, datang dah. Kalau nego terus. Sini aja ya. Oke, yang di belakang habis, kita mau update ke depan. Siap. Oke, langsung. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Berangkat. Ada mobil Xenia warna silver, Bang Haji. Xenia. Cewek dong. Xenia R Matic 2012. Wow. 2012. Untuk harganya cukup 109. DP-nya 17.500, angsurannya 2.900-an bungkus. Wow, harga 109 ngopi kemarin mana tahu bisa dikasih 100. Ah, ngopi aja datang datang. Oke, okay, ras Bang Haji ya. Ah, ras Matic. Ras manual tahun 2010. Wow, 2010 guys. Untuk harganya cukup 119 juta, DP-nya 9.500. Angsurannya 3.200-an bungkus. Ini mobil gagah banget nih naik ini. Gagah benar. Aduh, anak-anak muda tuh ajib banget tuh. Atau pengusaha-pengusaha muda yang masih baru naik Ras. Wah, cakep. Pastinya. Apaan nih lagi Bang Haji ada? Avanza G manual 2018. 2018 guys. Nah, untuk harganya cukup 165, DP-nya 17.500. Angsurannya 4.300-an bungkus dan kilometernya masih rendah nih. Masih. Berapa Bang? 37.000. Wah, puas nih, makanya masih bisa puas makanya. Puas. Nah, ini Bang Haji. Di belakang kita nih ada Calya G Matic 2018 warna merah, cakep. Warna merah. Untuk harganya cukup 129. DP-nya 15.500, angsurannya 3.300-an. Selama 5 tahun bungkus. Tahun bungkus. Ajib banget nih. Ajib. Avanza. Avanza. Wah. Avanza G Matic 15 yang tahun 2010 nih. Wah, ini mobil orang kaya nih tahun 2010. Pada masanya. Iya, pada masanya. Nah, untuk harganya cukup 99 juta, DP-nya 16 juta 500, angsurannya 2.700-an. Bungkus, mobil bungkus keluarga Avanza tipe tertinggi, harga di bawah 100 juta. Kapan lagi, Bang Haji? Ya? Nah, ini nih, ya. Warna silver, mobil apa nih, Bang? Siap, Calya G manual 2016 ini. 2016. 2016. Nah, untuk harganya cukup 109, DP-nya 15.500, angsurannya 2.900-an. Bungkus, 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 kata Bang Haji. Bungkus. Jadi ikut gaya Bang Haji nih kita nih, biar semangat ya. Biar semangat, semangat okay. Dulu. Oke, wah ini mobil warna hitam lagi nih. Siap. Warna hitam ya? Iya, enggak ya? Teroris. Hah? R. Aduh, bahaya tuh, apa tuh? Eterios. Eterios R Matic 2016. 2016, 2016. Wow. Nah, untuk harganya cukup 159, DP-nya 15.500, angsurannya 4.200-an. Bungkus. Bungkus. Harga masih bisa nego. Dan ingat teman-teman ya, teman-teman kalaupun hanya bayar DP, itu tetap bisa ikut promo-promo. Pastinya. Ya, tetap bisa berangkat haji. Wah, mantap banget. Mantap, mantap. Wah, mobil orang kaya nih, Bang Haji. Pastinya. Innova G manual 2018. Wah, mantap nih. Mantap nih. Cocok banget untuk macan terbang. Macan terbang. Mama cantik antar jemput abang. Pokoknya kalau mobil keluarga pas banget ini, pas banget. Karena jauh kemana aja pun rutenya enak, enak, nyaman, nyaman. Luar biasa. Saking enaknya, nah, saking nyamannya di dalam. Kalau udah naik di dalam, sampai lupa mau utang. Oh,
karena belinya cash. Karena belinya cash. Nah, okay, untuk harganya aja langsung dikasih 269. 269. Untuk wow, DP-nya nyari di mana-mana enggak bakal nemu nih. 20.500. Angsurannya 6.600-an bungkus. Wow, dengan 20.600 sudah jadi orang kaya. Mobil orang kaya, guys. Ya, gokil, mantap banget nih. Pastinya. Wah, ini mobil paling gagah di sini, Bang Haji. Chevrolet Captiva Matic tahun 2013 diesel. Diesel. Wah, solar ya. Wah, yoi, pastinya. Yoi, gagah, mobil Amerika. Betul. Untuk harganya cukup 139. Ya, DP-nya sekitar 39. Nah, cukup dah. DP-nya cukup 21.500. Angsurannya 3.800-an bungkus. Wah, mobil gagah, guys, dengan harga DP-nya 21 jutaan doang. Ya, mantap banget dah. Angsuran 3.800-an ya? 3.800 selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, guys. Wih. Nah, Brio. Brio. Brio Matic 2016. Mobil Brio. Kakaknya. Kakaknya si Brio. Kakaknya Brio. Lebih panjang, lebih panjang. Lebih panjang. 3 baris, guys. 3 mobil baris. Keluarga. Betul. Nah, untuk harganya cukup 155 DP. 155. 11.500. 11.500 DP. Nah, wow. Angsurannya 4.100-an bungkus. Wah, wow, mobil keluarga, guys, 11.500 doang. Wah. Yes. Ini mobil impian anak muda, Bang Haji. Pastinya muda. Muda dangdut. Ya. Yes. Buka dangdut. Yang dangdut. Oke, Bang Haji, ini harganya gimana nih? Yes, RS. Oh, yes. Yes, RS Matic 2009. 2009 Matic. 2009. Enak banget, enak Bang Haji. Banget. Enak banget. Nah, untuk harganya cukup 129, DP-nya 26.500. Angsurannya 3.700. Wow. Bungkus. Bungkus terus ya. Bungkus, bungkus, bungkus. Nego kandas bisa, Bang Haji? Ah, udah datang sini lah. Wah, ayo yo, anak muda, anak kuliah ya. Pokoknya kalau mau nego-nego datang aja sini lah. Oke, okay, Bang Haji, ini mobil Grand Livina. Grand Livina Matic 2012. 2012. Nah, untuk harganya cukup 96 juta, DP-nya 7.500, angsurannya 2.800-an bungkus. Yang dia mahal, ada seluruh. Aduh, DP 7.500, guys, dapat mobil keluarga 3 baris. Nyaman, nyaman, nyaman. Nyaman. Wah.